Selamat malam Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita berjumpa dalam program Mari Membaca Alkitab hari yang ke-29. Mari kita siapkan diri kita untuk membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapak. Terima kasih atas penyertaan dan perlindunganmu pada kami sepanjang hari ini. Malam ini kami kembali hendak membaca firman-Mu, kianya Bapak mau bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti firman yang akan kami baca. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema bacaan pada malam hari ini adalah Tidak Ada Orang Yang Tidak Penting. Terambil dari bilangan pasal 1 hingga bilangan pasal 4. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua, dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel, menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel, yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang orang demi orang. Engkau ini, beserta Harun, harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing, dan tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yaitu orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu: dari suku Ruben, Elisur bin Sedur; dari suku Simeon, Selumiel bin Surisade dari suku Yehuda, Nahason bin Aminada, dari suku Isakar, Nathaniel bin Suar, dari suku Sepulon, Elisa bin Helon, dari keturunan Yusuf, Elisama bin Aminahud, dari suku Efraim dan Gamaliel bin Pedasur, dari suku Manase, dari suku Benyamin Amidan bin Gedeoni dari suku Dan, Ahisir bin Ami Shaddai. Dari suku Asher, Bagiel bin Okran. Dari suku Gad, Elisaf bin Rehuel. Dari suku Naftali, Ahira bin Enan. Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu. Masing-masing sebagai pemimpin dari suku Bapak leluhurnya. Mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu. Dan pada tanggal satu bulan yang kedua, mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian sisilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Sedangkan nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurung Sinai. Ketika sisilah Bani Ruben, yaitu keturunan anak sulung Israel, disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Ruben ada 46.500 orang. Ketika silsilah Bani Simeon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Simeon ada 59.300 orang. Ketika silsilah Bani Gad disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama... Enam Orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Gad ada 45.650 orang. Ketika sisilah Bani Yehuda disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Yehuda ada 24.000 600 orang. Ketika sisilah Bani Isakar disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, jumlah yang dicatat dari suku Isakar ada 54.400 orang. Ketika sisilah Bani Sebulon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Sebulon ada 57.400 orang. Mengenai keturunan Yusuf ketika sisilah Bani Efraim disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Efraim ada 40.500 orang. Dan ketika sisilah Bani Manasye disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Manasye ada 32.200 orang. Ketika sisilah Bani Benyamin disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, Jumlah yang disusun dari suku Epenyamin ada 35.400 orang. Ketika Sisilah Bani Dan disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang bersanggup berperang, jumlah yang dicatat dari suku Dan ada 62.700 orang. Ketika Sisilah Bani Asia disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, Jumlah yang dicatat dari suku Asyar ada 41.500 orang. Ketika sisilah bani Naftali disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Naftali ada 53.400 orang. Itulah jumlah orang-orang. Yang dicatat oleh Musa dan Harun dan dengan kedua belas pemimpin Israel yang masing-masing mewakili sukunya. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel, berjumlah 603.550 orang. Tetapi mereka yang menurut suku Bapak leluhurnya termasuk orang Lewi, tidak turut dicatat bersama-sama dengan mereka itu, sebab Tuhan telah berfirman kepada Musa: "Hanya suku Lewi janganlah kau catat, dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel, tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah, dengan segala." perabotan dan pelengkapannya mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotannya mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Apabila berangkat kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Orang Israel haruslah berkemah masing-masing di tempat perkemahannya, dan masing-masing dekat panji-panjinya menurut pasukan mereka tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci tempat hukum Allah supaya umat Israel jangan kena murka orang Lewi haruslah memelihara kemah suci tempat hukum itu maka orang Israel berbuat demikian tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa demikianlah diperbuat mereka Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun Orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panci-pancinya. Menurut lambang suku-sukunya, mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya. Yang berkemah di sebelah timur dekat panci-pancinya ialah Laskar Yehuda. Menurut pasukan-pasukan mereka, pemimpin Bani Yehuda ialah Nahason bin Aminadah. Pasukannya sendiri dari 74.600 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Isakar. Pemimpin Bani Isakar ialah Nathaniel bin Suar. Pasukannya terdiri dari 54.400 orang yang dicatat. Demikian suku Sebulon. Pemimpin Bani Sebulon ialah Eliab bin Helon. Pasukannya terdiri dari 57.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka ada 186.400 orang. Demikianlah yang terdahulu berangkat. Panji-panji Laskar Ruben adalah di sebelah selatan menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Ruben ialah Elisur bin Sidur. Pasukannya terdiri dari 46.500 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Simeon. Pemimpin Bani Simeon ialah Selumiel bin Seru Shade. Pasukannya terdiri dari 59.300 orang yang dicatat. Demikian suku Gad. Memimpin Bani Gad ialah Elisha bin Rehuel. Pasukannya terdiri dari 45.650 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Reben menurut pasukan-pasukan mereka ada 151.450 orang. Mereka lah yang nomor dua berangkat. Sesudah itu berangkatlah kemah pertemuan dengan Laskar Orang Lewi di tengah-tengah Laskar yang lain itu. Sama seperti mereka berkemah, demikianlah juga mereka berangkat masing-masing di tempatnya menurut panci-panci mereka. Panci-panci Laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka adalah di sebelah barat. Pemimpin Bani Efraim ialah Elisama bin Amihud. Pasukannya terdiri dari 40.500 orang yang dicatat. Di dekatnya ialah suku Manasi. Pemimpin Bani Manase ialah Gamaliel bin Pedasur. Pasukannya terdiri dari 32.200 orang yang dicatat. Kemudian suku Benyamin. Pemimpin Bani Benyamin ialah Amidan bin Gedeoni. Pasukannya terdiri dari 35.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka ada 108.100 orang. Mereka lah yang nomor tiga berangkat. Panji-panji Laskar Dan adalah di sebelah utara menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Dan ialah Ahiser bin Ami Syadeh. Pasukannya terdiri dari 62.700 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Asyar. Pemimpin Bani Asyar ialah Pakiel bin Okran. Pasukannya terdiri dari 41.500 orang yang dicatat. Kemudian suku Naftali. Pemimpin Bani Naftali ialah Akhira bin Enan. Pasukannya terdiri dari 53.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat, dalam Laskar dan ada 157.600 orang. Mereka lah yang terkemudian berangkat menurut panci-panci mereka. Itulah pencatatan orang Israel menurut suku-suku mereka. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar-Laskar dengan pasukan-pasukannya ada 603.550 orang. Tetapi orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Maka orang Israel berbuat demikian tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka berkemah menurut panci-panci mereka dan demikianlah mereka berangkat masing-masing menurut kaumnya dan sukunya. Inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Nama anak-anak Harun ialah yang sulung Nadab, kemudian Abihu, El, Liasar, dan Itamar. Itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi, yang telah ditahbiskan untuk memegang jabatan Imam. Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang gurun Sinai ketika mereka mempersembahkan api yang asing di hadapan Tuhan. Mereka tidak mempunyai anak. Jadi ketika Harun ayah mereka masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eliasar dan Itamar. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap imam Harun, supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya, dari segala orang Israel haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Tuhan berfirman kepada Musa, "Sesungguhnya Aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku, sebab Akulah yang punya semua anak sulung." Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku, Akulah Tuhan, Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurung Sinai: "Catatlah Bani Lewi menurut puak-puak dan kaum-kaum mereka, semua laki-laki yang berumur satu bulan ke atas harus kau catat." Lalu Musa mencatat mereka sesuai dengan titah Tuhan seperti yang diperintahkan kepadanya. Inilah anak-anak Lewi dengan nama mereka, Gerson, Kehat, dan Merari. Inilah nama anak-anak Gerson dan kaum-kaum mereka, Libni dan Simei. Anak-anak Kehat dan kaum-kaum mereka ialah Amran, Yishad, Hebron, dan Yusil. Anak-anak Merari dan kaum-kaum mereka ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum orang Lewi yang ada dalam puak-puak mereka. Puak Gerson terdiri dari kaum Limni dan kaum Simei. Itulah kaum-kaum Gerson. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur satu bulan ke atas dicatat ada 7.500 orang. Kaum-kaum Gerson itu berkemah di belakang kemah suci di sebelah barat. Pemimpin puak Gerson ialah El Saf bin Lair. Yang harus dipelihara oleh Bani Gerson adalah kemah pertemuan, ialah kemah suci dan kemah dengan tudungnya, tirai pintu kemah pertemuan. Layar pelataran dan tirai pintu pelataran yang ada sekeliling kemah suci dan mesbah. Dan talinya termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Puak Kehat terdiri dari kaum Amran, kaum Yishar, kaum Hebron, dan kaum Yusir. Itulah kaum-kaum Kehat. -kaum Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur satu bulan ke atas dicatat ada 8.600 orang, yakni mereka yang memelihara barang-barang kudus kaum-kaum Bani Kehat ini berkemah pada sisi kemah suci sebelah selatan. Pemimpin Puak Kehar dan kaum-kaumnya ialah Elisafan bin Usil. Yang harus dipelihara mereka ialah tabut, meja, kandil, mesbah-mesbah, perkakas tempat kudus yang dipakai untuk menyelenggarakan ibadah, juga tirai termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Adapun pemimpin tertinggi orang Lewi ialah Eliasar, anak Imam Harun, yang mengawasi mereka yang memelihara barang-barang kudus. Puak Merari terdiri dari kaum Mahli dan kaum Musi. Itulah kaum-kaum Merari. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur satu bulan ke atas dicatat ada 6.200 orang. Pemimpin Puak Merari dan kaum-kaumnya ialah Yusiel bin Abi Abihail. Mereka berkemah pada sisi kemah suci sebelah utara. Yang ditugaskan kepada Bani Merari untuk dipelihara ialah papan kemah suci, kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alasnya, segala perabotannya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Juga tiang pelataran sekelilingnya, alas, patok, dan talinya yang berkemah di depan kemah suci sebelah timur, di depan kemah pertemuan ialah Musa dan Harun serta anak-anaknya yang mengerjakan tugas pemeliharaan tempat kudus bagi orang Israel. Tetapi orang awam yang mendekat haruslah dihukum mati. Jumlah orang Lewi yang sesuai dengan titah Tuhan dicatat oleh Musa dan Harun menurut kaum-kaum mereka, yakni semua laki-laki yang berumur satu bulan ke atas, ada 22.000 orang. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, catatlah semua anak sulung laki-laki Israel yang berumur satu bulan ke atas, lalu hitunglah jumlah mereka, dan ambillah orang-orang Lewi bagiku, akulah Tuhan, sebagai ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Juga hewan orang Lewi ganti semua anak sulung di antara hewan orang Israel. Maka Musa mencatat semua anak sulung yang ada pada orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Semua anak sulung laki-laki yang dicatat namanya dalam pencatatan itu, yaitu yang berumur satu bulan ke atas, ada 22.273 orang. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ambillah orang Lewi, ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel." juga hewan orang Lewi ganti hewan mereka, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku, akulah Tuhan. Sebagai uang tebusan untuk ke-273 anak sulung Israel yang melebihi jumlah orang Lewi itu, haruslah engkau mengambil lima sikal seorang, engkau harus mengambilnya menurut sikal kudus, sikal itu 20 gerah beratnya. Berikanlah perak itu kepada Harun dan anak-anaknya sebagai uang tebusan untuk orang-orang yang kelebihan itu. Lalu Musa mengambil uang tebusan untuk orang-orang yang melebihi jumlah mereka yang telah ditebus oleh orang Lewi itu. Daripada anak-anak surung Israel diambilnya perak itu 1365 sikal ditimbang menurut sikal kudus maka Musa memberikan uang tebusan itu kepada Harun dan anak-anaknya sesuai dengan titah Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Hitunglah jumlah bani Kehat sebagai suatu golongan tersendiri di antara bani Lewi menurut kaum-kaum yang ada dalam buah mereka. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas, semua mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Pekerjaan jabatan orang kehad di kemah pertemuan ialah mengurus barang-barang yang maha kudus. Kalau perkemahan akan berangkat, haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam untuk menurunkan tabir penudung dan menudungkannya kepada tabut hukum. Di atasnya mereka harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba, dan di atasnya lagi mereka harus membentangkan selai kain yang seluruhnya ungu tua. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung tabut itu. Lagi pula di atas meja roti sajian mereka harus membentangkan selai kain ungu tua, dan di atasnya mereka harus meletakkan pinggan, cawan, piala, dan kendi korban curahan juga roti sajian harus tetap ada di atasnya. Di atas semuanya itu mereka harus membentangkan selai kain kirmisi, lalu menudungkannya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung meja itu. Lalu mereka harus mengambil selai kain ungu tua dan menudungkannya kepada kendil dengan penerangan dengan lampu-lampunya, sepit-sepit dan penadah-penadahnya, dan segala perkakas minyak yang dipakai untuk mengurus kendil itu. Dan mereka harus meletakkannya dengan segala perkakasnya di atas tudung dari kulit lumba-lumba dan meletakkannya di atas usungan. Di atas mesbah dari emas itu mereka harus membentangkan selai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mesbah itu. Lalu mereka harus mengambil segala perkakas yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, meletakkannya di atas selekain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dan dari kulit lumba-lumba, kemudian meletakkannya di atas usungan. Dan mereka harus membersihkan mesbah itu dari abu, lalu membentangkan kain ungu muda di atasnya. Sesudah itu meletakkan di atasnya segala perkakasnya yang dipakai untuk mengurusnya, yaitu perbaraan, garpu, penyodok, bokor, penyiraman, segala perkakas mesbah itu, dan di atasnya mereka harus membentangkan tutup dari kain lumba-lumba, kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mesbah itu. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu nanti mereka mati jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat bani Kehat tetapi Eleasar anak imam Harun bertanggung jawab atas minyak untuk penerangan ukupan dari wangi-wangian Korban sajian yang tetap dan minyak urapan, ia bertanggung jawab atas segala kemah suci dan segala isinya, yaitu barang-barang kudus dan perabotannya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Perhatikanlah supaya buah keher dan kaum-kaumnya jangan musnah binasa dari tengah-tengah orang Lewi. Inilah yang harus kamu lakukan bagi mereka, supaya mereka tinggal hidup dan jangan mati." apabila mereka mendekat ke barang-barang Maha Kudus. Harun dan anak-anaknya haruslah masuk ke dalam dan menempatkan mereka masing-masing di tempat tugasnya dekat barang yang harus diangkat. Tetapi janganlah orang kehat masuk ke dalam untuk melihat barang-barang kudus itu, walau sesaat pun nanti mereka mati. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah juga jumlah Bani Gerson menurut puak dan kaum-kaum mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Inilah tugas kaum-kaum Gerson dalam hal pekerjaan jabatan dan pengangkatan barang itu. Mereka harus mengangkat tenda-tenda kemah suci dan kemah pertemuan Tudungnya dan tudung dari kulit lumba-lumba yang ada di atasnya, tirai pintu kemah pertemuan, layar layar pelataran, dan tirai pintu gerbang pelataran yang ada sekeliling kemah suci dan mesbah, dengan talinya dan segala perkakas untuk pekerjaan jabatan mereka, dan mereka harus melakukan segala tugas yang perlu berkenaan dengan semuanya itu. Seluruh pekerjaan jabatan Bani Gerson harus dilakukan sesuai dengan perintah Harun dan anak-anaknya, yakni segala tugas pengangkatan barang dan pekerjaan jabatan itu. Kamu harus membuat mereka penanggung jawab atas segala yang harus diangkat mereka. Itulah tugas kaum, kaum Bani Gerson di kemah pertemuan. Mereka harus mengerjakan di bawah pimpinan Itamar anak imam Harun itu. Orang Merari haruslah kau catat menurut kaum, kaum yang ada dalam buah mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan pada kemah pertemuan. Inilah yang wajib diangkat mereka berhubung dengan segala pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan. Papan, papan kemah suci kayu-kayu lintangnya, tiang tiangnya dan alas-alasnya, tiang-tiang pelataran sekelilingnya, alas-alasnya, patok-patok dan tali-talinya, serta segala perkakasnya, semuanya termasuk tugas mereka. Dengan terperinci, haruslah kamu tunjuk perkakas yang wajib diangkat mereka itu. Itulah tugas kaum-kaum Bani Erari, yaitu seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan yang harus dilakukan di bawah pimpinan Itamar anak Imam Harun. Demikianlah Musa dan Harun dengan para pemimpin umat Israel mencatat Bani Kehat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Maka jumlah pencatatan mereka menurut kaum-kaum mereka ada 2.750 orang. Itulah orang-orang yang dicatat dari kaum-kaum kehat, semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun, sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Bani Gerson yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam buah mereka, yaitu orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Jadi mereka yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka berjumlah 2630 orang. Itulah jumlah pencatatan kaum-kaum Bani Gerson. Semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan harus sesuai dengan titah Tuhan. Bani Merari yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam buah mereka, yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Jadi mereka yang dicatat menurut kaum-kaum mereka berjumlah 3.200 orang. Itulah jumlah pencatatan kaum-kaum Bani Merari, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan dengan perantara Musa. Semua orang Lewi yang dicatat oleh Musa dan Harun dengan para pemimpin Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam puak-puak mereka, yaitu orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, setiap orang yang wajib melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan dan pekerjaan pengangkatan barang. Jadi mereka yang dicatat berjumlah 8.580 orang sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa, maka mereka masing-masing dibuat penanggung jawab atas apa yang harus dikerjakan dan diangkatnya. Demikianlah mereka dicatat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, keramaian bisa jadi tempat yang terasa sunyi, sepi. Bahkan saudara dapat merasa kesepian saat berada dalam suatu kelompok atau suatu kerumunan orang. Saat saudara di dalam bus, mungkin tidak ada wajah yang saudara kenal, mungkin saudara salah, tetapi rasanya tidak ada wajah-wajah yang bersahabat. Saudara melintasi ruangan besar yang ramai, tetapi tidak ada wajah yang dikenal. Tidak adakah orang yang benar-benar mengenal saudara di kantin, dalam ruang auditorium atau ruang pertemuan. Di mana saja keramaian bisa menjadi tempat yang terasa sunyi. Terutama jika saudara adalah seseorang yang pemalu. Pada saat bangsa Israel meninggalkan Mesir, dalam perjalanan menuju tanah yang Allah janjikan kepada mereka, sepertinya ada lautan wajah manusia. Ribuan orang mengikuti pimpinan Musa yang mengikuti pimpinan Tuhan. Mereka berputar-putar selama bertahun-tahun, tetapi dalam lautan manusia itu tidak ada yang asing bagi Tuhan. Hal yang sama juga berlaku bagi saudara. Dalam ruangan besar yang ramai, di kantin, di auditorium, atau di ruang pertemuan itu, Tuhan mengenal setiap wajah, Tuhan mengenal setiap kehidupan, tiap orang yang ada di dalamnya, termasuk kehidupan saudara. Allah memerintahkan Musa untuk menghitung dan melompokkan bangsa Israel. Bilangan adalah kitab di dalam Alkitab. Di mana saudara akan menemukan sederetan panjang nama-nama yang sudah dilafalkan dan deretan silsilah yang panjang. Saudara mungkin bertanya-tanya, untuk apa semua nama dan untuk apa semua angka-angka itu? Mengapa semua itu harus dicantumkan dalam Alkitab? Nama-nama ini mengingatkan kita bahwa setiap pribadi berharga di mata Tuhan. Tidak ada orang yang tidak dikenal atau tidak penting baginya. Saudara juga dapat melihat bahwa Allah memberikan tugas yang harus dikerjakan oleh setiap orang. Setiap orang dapat memberikan kontribusi yang penting dan unik. Kebenaran ini berlaku juga untuk masa kini. Allah mengenal kita. Allah mengenal setiap kita. Dan ia memberikan tugas untuk kita kerjakan. Kita tidak pernah sendiri, dan kita selalu dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita. Oleh karenanya, mari kita mohon kepada Tuhan agar kita selalu dapat menyadari bahwa Tuhan itu begitu mengenal dan mengasihi kita, dan ketika kita berada di dalam keramaian, Tuhan memampukan kita untuk melihat orang-orang yang merasa kesepian. Sehingga kita bisa menyapanya. Sehingga kita bisa melakukan tugas kita untuk menjangkau mereka yang membutuhkan ungkapan persahabatan. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur memiliki Allah seperti engkau. Engkau yang mengenal setiap umatmu. Engkau mengenal kami satu persatu. Tidak hanya sekilas, tetapi engkau benar-benar mengenal kami pribadi lepas pribadi, dan mampukan kami untuk boleh menyatakan akan tugas dan tanggung jawab kami dalam kehidupan sehari-hari, menyapa orang-orang yang kesepian, menyapa orang-orang yang tidak punya teman, sehingga kehadiran kami boleh jadi berkat bagi mereka, dan setiap orang yang kesepian, setiap orang yang tidak memiliki teman boleh merasakan hangatnya kasih Tuhan melalui sapaan-sapaan kami. Terima kasih atas segala berkatmu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami memohon. Amin. Selamat malam, selamat mengusahakan hidup menjadi sahabat bagi setiap orang di sekitar kita. Tuhan memberkati.